Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Saat ini saya sedang berada di Terminal Purabaya, Surabaya. Saya akan kembali ke ibu kota Jakarta dengan salah satu armada yang memiliki harga tiket lumayan murah untuk trayek Surabaya-Jakarta. Pada hari ini saya akan mencoba armada bis Sinar Jaya. Kebetulan saya mendapat harga promo dari Traveloka, sehingga saya hanya diharuskan membayar seharga Rp240.000 untuk satu kursi bis kelas eksekutif. Sebenarnya saya memesan tiket menuju Ciledug, namun dikarenakan bis tidak jalan, maka saya dialihkan ke bis dengan tujuan Lebak Bulus. Beruntung kursi hot seat masih tersedia. Bis Sinar Jaya tujuan Lebak Bulus dijadwalkan berangkat pada pukul 4.30 sore. Bis diparkir di bagian belakang, jadi saya tinggal langsung ke belakang. Akan ada petugas Sinar Jaya di parkiran bis nantinya. Saya tinggal menunjukkan kode booking saja, dan akan diberikan tiket serta kupon makan. Untuk arah Jakarta, lokasi servis makan ada di Rumah Makan Sari Rasa Gringsing. Mari kita langsung saja melihat armada bis Sinar Jaya di area keberangkatan Sobat Traveler. Inilah bis Sinar Jaya dengan nomor 95RD yang akan membawa saya ke Jakarta. Bis dengan mesin Hino dan dibalut bodi jet bus 3 Plus HDD buatan Karoseri Adiputro. Inilah bagian interior dari bis Sinar Jaya kelas eksekutif. Dengan total jumlah kursi sebanyak 32. Armada ini menggunakan kursi buatan Aldila yang cukup empuk dan nyaman. Setiap kursi dilengkapi dengan legrest untuk kenyamanan para penumpang. Jarak antar kursi dari armada bis ini cukup lebar, sehingga sangat nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Pada bis ini juga disediakan toilet, yang dapat digunakan untuk buang air kecil ketika bis berjalan. Dengan tinggi badan 170 cm, inilah posisi kaki saya ketika duduk nyaman di kursi armada bis Sinar Jaya ini. Posisi legrest sudah dinaikkan dengan posisi paling tinggi. Tepat pukul 16.30, bis diberangkatkan dari Terminal Surabaya. Pemberhentian berikutnya adalah di res area kilometer 519 untuk pengisian bahan bakar bis. Bagaimana keseruan perjalanan saya bersama armada bis Sinar Jaya ini? Kita ikuti bersama Sobat Traveler.
Sobat Traveler, mendekati pukul 9 malam, bis Sinar Jaya tiba di rumah makan Sari Rasa Weleri. Di sini bis akan beristirahat selama kurang lebih 30 menit, dan diberi kesempatan untuk makan malam. Bagaimana perjalanan saya selanjutnya menuju ibu kota Jakarta? Jangan lupa untuk menonton lanjutan trip report perjalanan ini pada video bagian kedua. Terima kasih sudah menonton dan salam pengelana. Sebelum berpisah, masih ada video menarik buat Sobat Traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.